Ada beberapa rasa optimisme kami. Pertama, pasti hari ini kita mengalami pemilu yang sangat berbeda selain COVID. Kenapa berbedanya? Semua partai mendukung. Ini mungkin menjadi sebuah catatan sejarah di Kota Semarang. Pemilihan dalam Kota Semarang didukung semuanya. Kami ingin, kalau ini memang diridhai Allah dan kita semua berhasil, pertandingan-pertandingan di dalam konteks pemilu kada ataupun pemilu legislatif itu hanya terjadi 5 tahun sekali. Tapi 4 tahun ke depan, kita harus bareng-bareng bersama-sama membangun Semarang supaya jadi kota yang lebih baik, kota yang semakin hebat, kota yang top marketer dan semakin moncer menjadi kota paling luar biasa. Ya, selamat siang, assalamualaikum pemirsa channel Inspirasi Bangsa dan juga pemirsa channel YouTube di mana Anda berada. Saat ini saya Yuniar Kustanto sedang berada di satu posko pemenangan salah satu calon pemimpin daerah di Kota Semarang. Ini satu-satunya dan bisa dikatakan ini merupakan dalam sejarah di Kota Semarang pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember nanti hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan didukung oleh semua partai. Saya mau tanya sebenarnya sama beliau, kenapa sih kok bisa begitu dan bagaimana program visi misi beliau dan seperti apa suka duka beliau dalam masa pandemi COVID-19 ini dalam menjalankan kampanyenya? Kita akan sapa ya. Sudah ada di samping saya Mas Hendy, atau beliau adalah nama lengkapnya Hendrar Prihadi. Mas Hendy, selamat siang. Selamat siang Mas Yuniar. Aku lepas ya. Boleh, ya, silakan. Ya. Lebih ganteng kelihatan di publik ya. Ya, siap. Mas Hendy ini kan termasuk di antara bisa dikatakan wali kota yang terbaik di Indonesia. Enggak lah. Saya agak menyanjung, tapi ini fakta. Bukan, kalau di, masih banyak tuh teman-teman saya yang keren-keren, apik-apik. Saya rasa begini Mas Yuniar. Bagaimana Mas? Tidak ada kepala daerah yang punya cita-cita pengen wilayahnya jadi jelek. Oh iya. Pasti cita-citanya pengen jadi bagus. Nah, itu yang kata kuncinya. Itu apakah menjadi alasan Mas Hendy untuk maju lagi menjadi pilwalkot kali ini? Masalah maju dan tidak itu lebih pada sebuah kebijakan partai politik. Yeah. Saya ini kader salah satu partai yaitu PDI Perjuangan. Bu Ketua Umum menugaskan kami setelah melihat perjalanan 5 tahun ini saya sama Bu Wakil, kemudian menugaskan kembali untuk bisa bersaing di dalam pemilihan Wali Kota Semarang. Yeah. Nah di situ kita kemudian bergerak. Saya ketemu beberapa teman partai, ada yang langsung menyatakan, Mas aku bareng aja ya, oke enggak ada masalah. Ada yang kemudian coba main-main dulu, Mas aku mau dukung tapi sekian, aku bilang enggak, mohon maaf, saya kalau mau gabung silakan, kalau Anda punya calon lain silakan, tapi jangan kita bergening tentang hal-hal itu. Okay. Ini konteksnya membangun wilayah, bukan kepentingan bisnis. Tapi akhirnya mereka gabung juga gitu. Iya. Dan itu hampir semua loh, Mas. Ya alhamdulillah nih ada 15 partai, 9 partai yang ada di parlemen dan iya. 6 partai adalah partai yang tidak punya kursi. Semuanya bergabung. Pasti publik pertanyaannya, kok bisa? Masyarakat di luar Semarang juga bertanya, kok bisa semua partai mendukung begitu loh? Nah, itu aku juga nggak ngerti karena kan masing-masing kan punya manajemen sendiri-sendiri. Mas Hendy ini punya apa di balik semua itu? Saya sekali lagi, saya ini bukan anak dulu ya, dulu saya itu bukan dilahirkan dari anak pejabat, saya bukan dilahirkan dari anak orang kaya, tapi saya rasa saya bisa begini karena banyak dukungan, support dari pimpinan partai, dari orang tua saya zaman dulu yang selalu memberikan saya ajaran-ajaran yang baik sampai sekarang. Tapi yang insya Allah yang selalu saya ingat adalah dari sebuah komitmen. Saya belajar tentang komitmen. Komitmen. Saya meskipun saya di partai politik, saya tidak pernah yang namanya mengingkari komitmen. A ya A, B ya B, nggak bisa saya akan mengatakan, mohon maaf ya saya tidak bisa gitu. Termasuk tapi, program kerja yang janji-janji yang sebelumnya di
sampaikan, ya, komitmen dijalankan, ya, itu dan berjalan. Insya Allah. Apa saja sih bisa dicontohkan yang cukup berhasil? Yang berhasil atau tidak yang menilai masyarakat. Tapi ya, yang berjalan barangkali begitu, ya. Tapi menurut saya, pada saat saya diangkat jadi PLT Wali Kota 2012, saya melihat potret utama Semarang adalah Semarang ini tertinggal karena dia wilayah yang sering rob dan banjir. Ya. Karena rob dan banjir, jalannya jadi banyak yang rusak. Benar. Saya catat 41% kota Semarang itu luasannya selalu terkena rob dan banjir di tahun 2011. Semarang kali ini banjir itu. Makanya ada judul lagu itu. Iya. Karena terendam rob dan banjir, 54% jalan di Semarang rusak. Karena jalannya sering rusak, maka investor enggan masuk ke Semarang. Karena investor enggan masuk ke Semarang, jumlah penyerapan tenaga kerjanya juga berkurang. Nah, itu yang kemudian harus kita perbaiki. Memperbaiki satu titik ini pasti dampaknya luar biasa. Nah, sekarang menurut saya, kami kemudian lakukan upaya-upaya pembangunan, menormalisasi sungai, kali, kemudian minta bantuan pusat membuat bendungan, kemudian perbaiki drainase di kota. Sekarang tinggal ya 13% lah, ya, luas di Semarang yang masih banjir dan rob. Karena demikian, jalan-jalan kita perbaiki juga nggak gampang rusak. Apalagi peningkatan jalan sekarang kita sering memakainya beton, ya, bukan aspal lagi. Itu jauh lebih awet. Karena infrastrukturnya bagus, kemudian orang jadi tertarik datang ke Semarang. Sektor pariwisata meningkat, investasi juga meningkat. Nah, 4 tahun terakhir investasi di kota Semarang sudah di atas 20 triliun. Padahal sebelumnya berapa tuh? Nggak pernah mencapai 1 triliun. Oh, luar biasa sekali ya. Akhirnya ada pendapatan ke PAD kota, iya, dari PBB, dari perizinan, ada juga penyerapan tenaga kerja, ekonomi tumbuh bergerak baik, orang kemudian mau membayar retribusi, orang mau membayar PBB, ya itulah. Langsung muter sekarang ini, insya Allah ekonominya sebelum COVID, iya, itu termasuk baik. 6,98%. Cukup luar biasa ya. Artinya meskipun ada COVID pun dampaknya juga, artinya dengan pendapatan yang begitu tinggi tidak terasa. Atau bagaimana? Di COVID ini saya rasa tidak ada orang yang memperkirakan 2020 ini ada COVID termasuk di Semarang. Maka pada saat kita merencanakan anggaran di Semarang 5,2 triliun di tahun 2020, di perubahan ini hanya terrealisasi 4,2 triliun. Jadi ada dana 1 triliun yang kita enggak bisa mendapatkan alias hilang. Oke. Pajak hotel menurun, menurun. Restoran menurun, jelas itu. Tempat wisata hiburan tutup menurun. Nah, itu luar biasa sampai 1 triliun lebih. Apa yang kemudian kami lakukan? Kita efisiensi. Iya. Arahkan semua ke persoalan medis sampai tuntas, jangan sampai obat kurang, tempat tidur kurang, alat-alat kurang, tapi juga kemudian kita arahkan sebagian ke persoalan ke kesejahteraan masyarakat. Oke. Bantuan sosial, baik sembako, kemudian program-program yang dirasa bisa menjadi sebuah daya ungkit masyarakat di saat COVID ini. Oke. Kenapa kemudian yang dipilih Mbak Ita lagi untuk maju di pencalonan tahun ini? Biasanya kan kalau kita lihat biasanya ini ya, biasanya ganti-ganti, gonta-ganti pasangan. Kenapa kok tetap istiqomah bahasanya? Kenapa Pak Sandi? Saya sih kalau lancar saya kepengen gaspol. Oh. Iya. Gaspol definisinya bagaimana tuh? Gaspol itu nggak perlu adaptasi lagi, sudah saling memahami dengan wakil, saling memahami dengan sekda, birokrat, saling memahami dengan parlemen karena kita didukung semua, saling memahami. Iya. Jadi kita udah langsung program kerja. Hmm. Kalau pengalaman saya sebelum-sebelumnya, karena kita baru beradaptasi, praktis setahun, dua tahun anggaran ini masuk dalam sebuah penyesuaian. Iya. Nah, saya mau gini, oh tapi harus gini, ya enggak. Sekarang ini saya pengen gaspol karena periode ini kan hanya sampai 2024 rencananya. Iya. Jadi Semarang ini harus segera diselesaikan PR-PR-nya supaya kemudian nama itu kita membuat perubahan yang baik, Semarang semakin hebat ini dapat terwujud dan tercapai. Artinya secara konstitusi memang untuk mengabdi di kota Semarang ini periode terakhir untuk Mas Hendy ya? Iya, ya, karena ini juga saya lihat kan nggak boleh nyalon lagi. Iya. Berikutnya. Boleh tahu visi misinya apa Mas ini untuk maju di periode ini atau sama? Ini kan saya lihat Semarang semakin hebat. Kalau kemarin Semarang hebat. Ya, jadi program pembangunan yang berkelanjutan. Kalau ya, dulu hebat, sekarang semakin hebat. Tapi saya masih akan tambah kemas dalam sebuah bingkai NKRI dan dasar Pancasila. Ya, memang permasalahan mendasar yang harus diselesaikan di Kota Semarang apa sih Mas? Mendasar masih tetap
karena ini perkotaan ya pengangguran kemiskinan. Pengangguran kemiskinan ya. Tapi set efeknya adalah bagaimana mengatasi kekumuhan dengan infrastruktur yang dibangun baik, gitu, kurang lebih begitu. Program unggulannya apa berarti untuk ke depan ini? Semua program yang kami rencanakan unggulan loh. Apa aja tuh? Semua program? Semua, ya. Tapi masa ada yang tidak ini yang prioritas kita unggulkan nih? Nggak ada? Semuanya, atau semuanya prioritas. Semuanya prioritas harus kita bisa tuntaskan. Salah satunya adalah PR untuk bisa mewujudkan ya minimal 2-3 trase Semarang Outer Ring Road. Semarang Outer Ring Road itu kan master plan-nya dari jalur Tugu, Mijen, Gunung Pati, Banyumane, Pedurungan, kemudian sampai ke Genuk dan nyambung lagi ke Tugu lewat jalan arteri utara. Nah, kami ingin minimal 2 atau 3 dari Tugu ke apa? Mijen ke Gunung Pati, Gunung Pati ke Banyumane. Itu harus terwujud karena pas itu membuka perekonomian di wilayah selatan ya. Barat sana. Selain itu apa lagi Mas Yani? Selain Outer Ring Road tadi? Ya menyelesaikan hal-hal yang selama ini sudah kita kerjakan dengan pembiayaan yang lebih maksimal dan optimal. Pendidikan, kesehatan, kemudian bagaimana kemudian masyarakat ini juga bisa apa ya, bisa mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari pemerintah kota. Kalau pendidikan kabarnya udah gratis ya Kota Semarang? Gratisnya kan kemarin di sebelumnya negeri ini sampai TK, SD, SMP. Tahun ini kita tambahin 40 sekolah swasta. Tahun depan sudah teranggarkan 80 sekolah swasta. Nah, nantinya kita harus genjot lagi. Tidak hanya di wilayah TK, SD, SMP yang masyarakatnya mendapatkan support penuh dari pemerintah, tapi bagaimana kita bisa masuk ke anak-anak Semarang yang sekolah di SMA, SMK, yang kuliah, baik S1, S2, nanti itu bisa pengembangan dari program-program prioritas ini. Saya membayangkan nanti SDM-nya Semarang berkualitas kalau itu terlaksana. Iya. Kalau di bidang kesehatan bagaimana? Kesehatan masih di seputar UHC. Kita yang di tahun ini juga akan mulai melakukan pembangunan rumah sakit tipe D di daerah Mijen. Kemudian bagaimana meningkatkan peran puskesmas, karena kebutuhan masyarakat terhadap puskesmas ini semakin meningkat. Pada saat kita bicara BPJS, biaya pengobatan gratis, mereka ini sekarang sangat-sangat aware terhadap kesehatan mereka. Bahkan mungkin kalau penyakit kulit kayak panuan pun mereka akan datang ke puskesmas. Saking aware-nya gitu ya. Nah, kami ingin melengkapi puskesmas ini menjadi tempat pelayanan kesehatan yang baik. Misalnya ditingkatkan jam bukanya, sampai dengan rawat inap mungkin ada di puskesmas tempat kita dan seterusnya. Sebenarnya saya mau bagi pengalaman juga. Saya dulu datang ke Semarang sebagai mahasiswa tahun 2006. Itu saya merasakan ketika ke puskesmas beda sekali sekarang pelayanannya, mulai ngambil nomor antrian, kemudian kebersihan sampai sistemnya itu memang dibangunnya memang seperti itu ya. Perbedaannya jauh sekali maksudnya. Ya, saya sering menekankan pada teman-teman begitu. Bagaimana kemudian kita bisa meniru perusahaan-perusahaan swasta yang mempunyai pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi jangan sampai cap masyarakat terhadap pelayanan pemerintah ini nggak baik di rumah sakit ataupun lembaga pendidikan. Karena katanya kalau milik pemerintah tidak begitu baik. Kita ingin membalikkan itu bahwa kita ini bagian daripada kunci penyeimbang kehidupan ada di Kota Semarang, maka kami ingin pemerintah menjadi model yang baik buat semua lembaga yang ada di Semarang. Tadi Mas Yedi sempat menyampaikan permasalahan mendasar adalah kemiskinan dan juga pengangguran. Itu bagaimana berkaitan dengan program kemiskinan dan pengangguran itu, pengentasannya seperti apa? Ya, kalau kemiskinan kan orang miskin itu karena nggak punya uang gitu ya. Bisa jadi. Ya, kalau orang nggak punya uang, umumnya karena dia nggak bekerja kan. Intinya jadi tidak bisa mencukupi kebutuhan lah. Begitu. Ya, ini makanya ini dua hal yang saling bertautan. Nah, mari kita lihat di sisi mana orang itu miskin. Kalau dia ada di dalam segmented miskin karena sudah sepuh, maka bantuan pemerintah harus yang lebih banyak untuk charity. Seperti charity, baksos, kasih sembako, kasih kemudian bedah rumah, kasih beasiswa untuk anaknya itu yang dilakukan. Tapi kalau kemudian wilayah miskinnya itu adalah usia produktif, maka yang kami genjot adalah gimana kemudian mereka bisa bekerja. Mereka mengatakan, Pak, kita udah daftar ke PNS nggak diterima, daftar pegawai nggak diterima. Terus kemana apa? Ya saya nganggur aja. Mari kita latih dia menjadi entrepreneur baru. Mari kita latih mereka dengan semangat kewirausahaan. Pada saat itu kita berikan pelatihan,
kita ajak mereka bisa menjadi seorang entrepreneur, pertanyaan pertama pasti, aku nanti duit pak. Iya. Kita support permodalannya. Hmm. Ada kredit di bawah. Okay. Ada juga kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan daerah untuk bisa mencairkan bantuan secara murah meriah. Setelah mereka punya modal, mereka kemudian berproduksi. Nah, kita di tataran ini rata-rata mereka sudah mampu, hanya kadang-kadang mereka nggak kuat atau terlalu terburu kepingin cepat kaya. Yeah. Jadi barang mereka enak misalnya, atau kualitas masakannya enak, begitu dapat order banyak, kualitasnya diturunin supaya untungnya gede. Uh-huh. Nah, ini yang kita ajari di manajemen produksi ini. Uh-huh. Bahwa konsistensi terhadap produk ini harus berjalan supaya orang trust terhadap produk mereka. Uh-huh. Nah, setelah dua ini selesai, pertanyaan yang sering muncul adalah, Pak, aku nggak laku jualan kita, yeah. Pak. Caranya gede, Pak. Uh-huh. Nah, kami punya, yang mulai tahun depan ini akan kita lakukan secara masif adalah, kita akan meng-hire 10 desainer muda. Oh. Insinyur muda yang baru lulus gitu ya. Kemudian tugasnya selama setahun ini membantu teman-teman UMKM menciptakan brand mereka, logo mereka, packing mereka. Jadi katakanlah misalnya bayangan kita adalah kerupuk ya, kerupuk udang gitu ya. Kalau kerupuk udang hanya dibungkus plastik dikasih lilin gitu kan paling harganya 2.000. 2.000. Kita kasih misalnya dikasih packing yang bagus, kerupuk udang punya siapa Mas Yuniar, kemasannya bagus, ditambahin dua kerupuk aja. Yeah. Harusnya 4.000 dijual 10.000 akan laku. Akan laku. Kita akan support itu, kita biayai, dan juga termasuk pembuatan 1.000 dus awal. Lalu di kelompok-kelompok yang nggak bisa apa mereka ngeluh tentang pemasaran, kita sudah siapkan beberapa galeri, mereka bisa pameran di situ secara gratis bergiliran. Termasuk kemudian pameran di luar negeri juga nanti anggarannya juga akan kita support. Itu kalau kemarin sudah berjalan Pak atau ini yang akan direncanakan depan? Mereka kemarin sudah berjalan. Okay. Tahun ini kita insya Allah tahun depan ini tahun 2021 ini sudah lebih meningkat dan tahun berikutnya harus lebih meningkat. Selain entrepreneur barangkali Pak kan tidak semua orang punya minat di sana. Ada yang juga minat pengen kerja saja biasa. Untuk lapangan investasi, membuka lapangan kerja baru untuk investasi bagaimana Pak? Ya kalau di awal tadi Mas Yuniar saya sudah cerita begitu luar biasanya perkembangan investasi di Semarang. Iya. Dari di bawah 1 triliun sampai sekarang rata-rata sudah 20-30 triliun. Uh-huh. Maka itu menjadi titik yang sangat membantu. Iya. Membantu rekrutmen tenaga kerja. Tidak apa-apa, itu akan terus kita arahkan perusahaan-perusahaan. Mereka boleh berinvestasi di Semarang, beberapa tempat bahkan kita bangunkan jalannya. Iya. Kita kasih penerangannya supaya mereka happy. Kita juga membuka ruang juga kemungkinan-kemungkinan untuk ada insentif pajak pada saat mereka mulai membangun dalam konteks dalam konsep besar, tapi mereka minta keringanan pajak setahun dua tahun sebelum beroperasi, kita siap, tidak ada masalah. Pak, adanya berapa sih Pak sekarang? Tadi sebelum COVID PAD kita 2,4 triliun. Sekarang turun ya mungkin 1,6. 1,6 ya. Ada strategi tidak Pak untuk meningkatkan PAD lebih lanjut ke depan? Ini kan 5 tahun ke depan barangkali gak cuma 2,4 dong, pasti barangkali bisa 5 gitu kan, atau bagaimana, ada strategi tidak atau upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah? Ya, tapi tidak dalam waktu dekat ya, karena kita baru mau sembuh dari COVID, tapi kita ngomong 2-3 tahun ke depan mungkin baru bisa meningkat. PAD itu kan sebenarnya begini, bagaimana cara mengumpulkannya, ya kan, kalau kemarin mengumpulkannya konvensional, manual, maka pasti ada kebocoran sampai ke tempat pos kita. Dari sini diambil, perjalanan jauh, ada yang haus buat beli minum, ada yang lapar buat beli makan. Kita sekarang modelnya tidak ada model, kita berupaya untuk tidak memakai model jalur yang panjang. Mereka bayar pajak pakai e-tax, transaksi langsung masuk ke bank yang dituju Pemkot, yaitu Bank Jateng, masuk di dalam rekening pengumpulnya pemerintah kota. Pemerintah kota, itu misalnya satu. Yang kedua adalah memberikan peluang-peluang untuk bisa mendapatkan kontribusi pendapatan yang baru. Misalnya begini, kebun binatang mangkang. Setiap tahun biasanya dapatnya 200 juta. Ayo dikelola secara profesional yuk. Caranya piye? Ya tambahin modal aja, kelola dengan profesional, tempat-tempat binatangnya dikasih yang lebih baik gitu kan. Maka diharapkan akan meningkat. Sekarang sudah meningkat. Atau perusda PDM. Ini kan kalau menurut logika saya ini kan perusahaan yang harusnya untung ya dari awal saya masuk sini. Ini jualan air kadang-kadang nggak modal gitu airnya kan.
tapi kok catatannya kok selalu nggak pernah untung, kemudian juga nggak pernah store ke pemerintah daerah. Nah, kita perbaiki struktur organisasi, kita tentukan capaian-capaian target, kebocorannya harus ditekan dan lain-lain. Nah, sudah 4 tahun ini mereka sudah store ke pemerintah kota. Soal PDAM saya masih ingat videonya viral, marah-marah di bukan marah-marah ya, mengingatkan, menegur ya, itu. Kurang lebih begitu, karena saya gemes gitu loh. Gemes itu sesuatu yang mestinya sudah di depan mata ini, sesuatu yang mudah, gampang, bisa menghasilkan pendapatan untuk kasda, tapi teman-teman tidak menganggap itu mudah dan gampang. Dia masih menggiring sana, menggiring sana. Itu yang kadang-kadang saya harus mengingatkan. Orang ngono loh. Ki kowe kudu ngene-ngene gitu. Ya kurang lebih. Iya. Kalau berbicara pandemi Covid, Pak, ini ada program tidak yang dilakukan ke depan untuk terutama untuk kita agar bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini, karena kan dampaknya tidak cuma ke ekonomi kesehatan ya, tapi sosial ya, kemudian juga masalah-masalah yang lain muncul ini, bagaimana Mas Andi? Ya tidak banyak atau tidak ada orang yang memperkirakan 2020 ini ada pandemi COVID, sehingga semuanya trial error, belajar ya. Nggak hanya Indonesia, negara-negara lain juga belajar, saya rasa begitu. Nah, kami menemukan pola belajar kita adalah bagaimana memutus mata rantai virus corona ya, supaya kemudian orang tidak terkena COVID. Maka kita keluarkan instruksi untuk membuat melakukan perubahan attitude atau perubahan habit yang namanya 4M. Bersih, memakai masker, cuci tangan, kemudian apa, menjaga jarak, baca doa sesering mungkin di dalam setiap mereka beraktivitas. Jadi enggak 3M ya, 4 memasukkan unsur religiusnya. Iyalah, iya, iya kan, kita kan Pancasila kan, satu iya. Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan begitu diharapkan ini menjadi sebuah perubahan perilaku masyarakat dan mereka boleh menjalankan aktivitas usahanya. Pak, tapi nanti akan tertular kalau di sana, tergantung kita. Kayak saya misalnya, setiap hari ketemu masyarakat, kalau saya enggak menerapkan itu, abai, ya bisa jadi karena lagi pandemi COVID. Tapi saya terapkan itu karena saya kepingin sehat. Kenapa saya harus sehat? Karena saya nggak pengen anak-anak keluarga saya kemudian sakit. Saya nggak kepingin masyarakat kemudian nggak bisa pelayanan maksimal dan seterusnya. Iya. Semuanya harus kembali diri kita. Kalau kita kemudian tidak mau merubah perilaku, ya bisa jadi COVID ini nggak akan selesai-selesai. Kan vaksinnya baru ditemukan, baru dibagi Januari yang akan datang. Mungkin masih 2021 nanti. Yeah. Tapi kenapa nggak pilih PSBB, Pak? Kenapa kemudian lebih ke, kayaknya lebih ke mikro ya? Ya kan Mas Junior juga melihat bahwa kalau COVID-nya kelamaan, sosial budaya ekonominya jadi terkena dampak yang luar biasa. Maka kami melihat menangani COVID itu tidak hanya menangani wilayah kesehatan. Tapi kalau kemudian kita nggak memperhatikan bidang-bidang yang lain, ini kota ini bisa chaos. Kriminalitas meningkat. Kok bisa Pak Andi? Iya, sederhana. Kelompok masyarakat, saya bagi menjadi dua. Satu, kelompok yang peduli kesehatan tapi dia punya tabungan. Yang kedua, dia kelompok yang peduli kesehatan tapi dia tidak punya tabungan. Yang punya tabungan pasti akan mengatakan, Pak, PSBB aja Pak, Pak lockdown aja Pak. Karena mereka bisa, karena punya uang, kan, pede lah gitu ya. Beli stok makanan, pokoknya di rumah terus. Lah yang peduli kesehatan tapi nggak punya uang, Pak, lah kalau PSBB nanti terus saya makannya apa, tak kasih sembako. Lah sembakonya cuma bisa berapa minggu Pak. Oke, tak tambahin lagi. Nah, ini rumah saya itu 3x3 Pak, isinya orang 7, masa setiap hari saya harus keruntelan di rumah 7 orang. Dia pasti akan keluar juga. Ini nggak disadari banyak orang. Masih banyak kehidupan di tempat kita yang kadang-kadang sepetak rumah itu isinya 12, 9 orang. Saya menyaksikan itu Pak. Iya kan? Mereka kemudian kalau siang pergi keluar bekerja, malam kumpul situ tidur. Ya kalau setiap hari suruh di dalam rumah terus, iso ngep, iso sumpek, dia bisa sakit, mati, bukan karena COVID, karena pengap di dalam rumah. Gak bisa oksigen gitu. Ya itu yang kemudian kita memakai pola namanya PKM. Kita ada di tengah-tengah. Oke, silakan kamu mau beraktivitas, tapi tolong ya jangan menimbulkan kerumunan. Tolong ya kamu terapkan 4M tadi, kamu harus pakai masker, kamu harus mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dan juga membaca doa. Di sisi lain di medis, semua anggaran kita meskipun berkurang, kita banyak fokus di situ. Gimana caranya orang sakit, alatnya tetap harus siap, obatnya tetap siap, bednya harus ada. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Semarang. Kita menerapkan seperti itu. Oke, baik.
Pak Hendi, ini kan kalau kita lihat COVID ini cukup lama, artinya vaksin 2021 belum tentu itu nanti pasti akan menjadi solusi di awal tahun. Barangkali baru setahunan atau hampir 6 bulan ya, lah. Iya, jangan setahun lah kelamaan. Iya, jangan sampai amit-amit begitu bahasanya. Biar kita, bisa nggak sih ada program apa sih nanti ke depan biar artinya dalam waktu singkat itu kita bisa bangkit? Atau sekarang malah sebenarnya sudah bangkit kita? Iya, kalau di Semarang menurut saya meskipun tertatih-tatih, semuanya sudah mulai dikerjakan masyarakat. Iya. Ekonomi sudah mulai berjalan. Iya. Sosial budaya kayak pernikahan, jalan. Jalan. Kemudian yang apa, kegiatan ibadah, jalan. Jalan. Ya, jadi meskipun belum bisa seperti dulu, misalnya saya biasa buat sholawatan 10.000 orang di balai kota, sekarang udah enggak dulu lah. Tapi yeah, kalau hanya sekedar menjalankan ibadah wajib ya masih bisa. Ya. Yeah. Jadi pertanyaan, kita sekarang melihat situasi dan harus adaptasi dengan kondisi situasi. Terakhir Pak Hendi, sebelum nanti ke harapan barangkali. Ini kan lawannya adalah kota kosong. Mas Hendi Baita ini lawannya tidak ada siapa-siapa kecuali kota kosong. Apalagi sekarang adalah masanya pandemi. Ada orang yang mengatakan, beberapa pengamat mengatakan prediksi partisipasi pemilih akan turun. Yeah. Ini bagaimana untuk apa namanya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat di tengah pandemi COVID-19 di pilkada nanti, Pak? Ya, sebenarnya ini tugas bersama. Yeah. Ya, KPU berkewajiban mensosialisasikan, pemerintah berkewajiban juga menyampaikan pada masyarakat tentang pilwakot yang aman dan sehat, dan kami dari pelaku atau calon pasti juga harus menyampaikan masyarakat supaya masyarakat mau datang dan memilih kita. Maka sampaikanlah hal-hal yang memang sudah direncanakan dengan baik, misalnya TPS-nya itu sebenarnya petugasnya nanti dirapid dulu, 30.000 orang itu hamil 2 minggu di rapid, atau nanti pas nyoblos itu semua pemilih diparingi sarung tangan plastik, Nah, supaya nggak nular, atau nanti sudah disiapkan termogan, hand sanitizer, itu hal yang perlu diketahui masyarakat, supaya masyarakat kemudian mengatakan, oh benar juga ya, jadi nggak ada alasan saya takut dengan COVID, dong, semuanya sudah di... Saya milih aman, silakan. Ya, kawan-kawan sekalian, sahabat sederek, khususnya warga Semarang, ayo datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Karena ini adalah kewajiban panjenengan sebagai warga berbangsa dalam melaksanakan hak berdemokrasi. Pilih pemimpin yang nantinya bisa bersama panjenengan membawa Semarang ini menjadi lebih baik dan semakin hebat. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hendi sudah berbincang. Mas Hendi, siap. Demikian wawancara saya bersama dengan Mas Hendi atau Bapak Hendrar Prihadi. Beliau merupakan calon wali kota Semarang tahun 2021 hingga 2024. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.